Memang benar, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 November 2020, tepatnya tadi jam 06.00, telah ditemukan sesosok mayat di Sungai Lewi Gede, Kecamatan Manojaya, Tasikmalaya. Seragamnya. Jelas ngebor paling hidinya lah. Lanjutkan. Saya doakan. Video, video ya, video. Perjuangan. Wah, dijalika loh, kan. Tim kesulitan untuk mengevakuasi korban karena jalurnya yang curam. Ya, tim mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena jalurnya yang curam dan jauh. Pesek lah. Om juga pedas. Rina disila, disila. Tak, Kak Dielin. Semangat terus. Hadi hoi. Yo.
Memang benar pada hari ini hari Jumat tanggal 20 November 2020 tepatnya tadi jam 06.00 telah ditemukan sesosok mayat di Sungai Lewi Gede, Kecamatan Manojaya, Tasikmalaya. Pada saat ditemukan, identitas korban belum diketahui. Kemudian kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, kepala sudah membusuk, badan sudah membengkak. Terus kita lakukan penyelidikan, alhamdulillah identitasnya sekarang sudah ditemukan. Yang bersangkutan atas nama warga Ciamis, usia 47 tahun. Menurut keterangan dari pihak korban, bahwa korban meninggalkan rumah pada tanggal 14 November 2020, berarti sudah beberapa hari. Untuk penyebab-penyebab kematian, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita dapat menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian tersebut. Terima kasih.